Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Satropi, ini saya sedang melakukan proses lanjutan program pecah batang gimeng ya. Ini program pecah batang, pengalaman saya lebih cepat besar gimengnya, mendapatkan bahan lebih cepat. Contohnya seperti ini hasil pecah batang. Dan yang ini hasil penataan akar ya, teman-teman. Ini lebih cepat kita pecah batang. Kalau seperti ini kita tata akar, ini kurang, bonggolnya kurang seperti besar ini. Nah, ini sebagai contoh dari pecah batang ya. Cepat besar kita dapatnya. Di samping tata akar atau gabung batang, lebih cepat pecah batang kalau menurut saya. Ini juga hasil dari pecah batang, teman-teman. Sudah besar seperti ini. Dulu dari segini. Sedangkan ini proses gabung batang ya teman-teman, masih seperti ini ya, belum begitu signifikan hasilnya. Itu yang tengah sudah menyatu, cuma masih butuh penyempurnaan ya. Tadi dengan yang pecah batang lebih cepat pecah batang. Oke, ini sudah saya tadi bongkar, kasih media lagi, media yang lama saya taruh, saya tambahi deh kasar. Kita tutup dulu ya teman-teman. Kita tutup aja akar-akar yang di samping ini, yang ini tidak perlu kita timbun. Yang penting akar serabutnya tertimbun aja, ini udah aman nanti. Karena kalau kita timbun full, nah tadi saya bongkar, saya timbun full setengah itu banyak akar serabut yang tumbuh di atasnya. Bahkan lebih subur akarnya yang atas itu dengan yang bawah ujungnya. Padahal tidak kita butuhkan karena ini nanti menjadi bonggol ya. Oke, ini saya pakai media pasir kali campur sekam, sekam bakar atau sekam mentah. Oke. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.